ini sebelum di sandblasting sama di anodes. Untuk stok chamber HG3 sudah habis ya guys, belum bisa untuk bikin lagi, masih repot di popor sama bahannya, belum bisa belanja PPKM. Seperti ini. Ini cover triggernya. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Nah, kayak gini. Kurang lebih seperti ini jadinya nanti. Spare part udah pakai stainless ya. Untuk spare partnya aja berharga 3 sudah habis. Reelnya pakai Picantini. Laras PNPO D14. Alhamdulillah. Untuk yang mau pesen next, masih belum bisa bikin, masih repot di popor. Untuk pengerjaan popor masih numpuk. Mungkin video selanjutnya akan kita update stok dan harganya, harga untuk senapan yang ready. Untuk yang masih ragu, ini nama pengrajinnya. Nama izin usahanya, CV-nya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.